Nabi atur semua dengan masa, dengan tepat. Lepas tu bukit tepat tu lah. Pergi ke rumah orang tu, rumah orang ni. Alhamdulillah, Islam mula maju di Mekah. Lepas tu orang pun pakat ikut kau banyak, kau banyak, kau banyak. Walaupun bilangnya banyak tu, kalau nak kira dengan permulaan Islam, tak ada ramai mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ayat 57 surah Al-Qasas. Dan mereka yang kafir berkata, kalau kami menyertaimu menurut petunjuk yang engkau bawa itu, nescaya kami serta-merta ditangkap dan diusir dari negeri kami oleh golongan yang menentang. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis sebagai rezeki pemberian dari sisi kami? Ya, kami telah menjadikan semuanya itu, tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya serta bersyukur. Dengar lagu ni tak faham dah. Tapi orang ada cap cai kuam boleh. Pek ya gambar lalu. Sebab apa? Ambil daripada ayat yang dibaca dan terjemuh. Ya gambar katanya. Ayat ni sebenarnya ada apa ni, sebab boleh turun ayat. Saya hurai isi yang ada di dalam ayat ni dulu. Orang kafir Mekah pada zaman itu, di tengah-tengah Nabi duduk tengah dakwah, duduk royak. Walaupun pada awal Islam, Nabi dakwah dengan secara sembunyi. Senyap-senyap tiga, dalam masa 3 tahun. Berlepas pada tu Allah Ta'ala waktu turun ayat, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Hendaklah mung hai Muhammad, terus terilah gapo yang diperintah kepada mung untuk dakwah royak kepada orang ramai, mung kena perpei buka yang hidup nusu, walaupun kena duk blawe ataupun kena ditentangi ataupun di apa? Di tidak disokongi oleh orang-orang kafir. Nabi pun jalan dakwah dia sedikit demi sedikit. Mula royak orang-orang kafir Mekah pun mula berseheret, eh gapo ni? Ada clean white dalam Mekah. Sehingga setengah-setengah orang nampak petikam setengah-setengah. Nampak duk susik-susik-susik, jumpa situ, jumpa sini. Sebab Nabi dia buat perjumpaan dengan para sahabat gile-gile di antara umuh tu dengan umuh ni. Tapi masyhur tempat yang Nabi berjumpa dengan para sahabat, iaitu umuh Arqam bin Abi Arqam, yang duduknya duduk di dekat dengan bukit Safa. Orang tak suka katanya umuh tu adalah tempat perjumpaan. Nabi atur taktik cara gi ke rumah tu, jumpa situ, jumpa sini pun rakum dan molek sungguh. Tak nampak selipar-selipar duduk kat luar. Ya goliknya, orang boleh bilas lalu, ni ada 7 orang ni. Sebab apa? Sebab selipar ada 7 guru. Ramai orang dalam rumah ni. Mari bekwah. Buat makan gapa nama ni. Ha tu. Pit pakati. Nabi atur semua, dengan masa, dengan tepat. Lepas tu bukit tepat tu lah.
Gi ke rumah orang tu, rumah orang ni. Alhamdulillah, Islam mula maju di Mekah. Lepas tu orang pun pakak ikut kau banyak. Walaupun bilangnya banyak tu, kalau nak kira dengan permulaan Islam, tak ada ramai mana. Tak ada ramai mana. Puluh-puluh, ratus-ratus, gitu ya, sekadar tu ya. Kalau nak kira dengan orang musyrikin Mekah yang begitu ramai pada waktu tu, dan kedabar pula. Orang-orang yang kedabar, dia, apabila dia tahu katanya, ada orang turut agama baru, duk turut Muhammad ni, maka dia seksa, dia khianat dan sebagainya. Tapi apabila Islam sudah pun maju, maju, mula orang korama, orang kafir yang pasang kedabar-kedabar dulu, ketua pemimpin mereka mati. Adanya orang yang nak jadi pemimpin baru, orang run baru, mereka pun masih lagi duduk ramai. Bila dia tengok keadaan yang Nabi duduk dakwah, duduk wayak, seru nampak penrabiak witnai, Nabi atur manusia ni, hatu hani, nampak molek. Orang kafir bukan dia tak reti tu, dia reti, dia tengok Nabi hidup dengan para sahabat hidup berlainan cara. Hak ni pasal ini. Sebab itulah, apabila Nabi gi seru puak-puak dia, gi royak, dia pun paham. Dia di sini maksudnya orang-orang kafir musyrikin Mekah. Dan termasuk juga orang-orang munafik, orang Yahudi yang ada di Madinah. Tapi ayat ni adalah ayat Mekah. Orang kafir dia kata, kalau kami ni turut Quran hak tu hewi kepada mung, hey Muhammad, nasyaya kami ditangkap, nasyaya kami diusir keluar, dihamak, dihalau keluar. Maknanya kalau dia aku, puak aku turut ajaran Islam, mundur darat lah kami. Nampak tak, tak apa, tak masuk dengan orang, tak matatan, tak stand up. Sebab ia faham orang-orang kafir pada waktu tu, dia gambar katanya apabila dia tinggal beralah tokong akidah, perbuatan amalan hak pok-pok dia duk buat, mari ambil ajaran Islam. Dia duk berasa katanya mundur dan tak maju benar-benar. Sebab apa duk pergi ambil ajaran baru, padahal hak tok nenek zaman-zaman dulu tinggal jadi witi ciwit kelum kelun, siapa kau tak boleh nak tubik lah daripada syirik pekak gadik, tak boleh nak tubik. Lepas nak pergi tinggal, mudah-mudah kau agama untuk nenek, seperti mana ayat hak saya baca belum pada ni, Abu Talib belafa yang terakhir sekali dalam hidup dia, ala millati Abdul Muttalib, aku nak mati di atas agama pok aku ataupun tok nenek aku Abdul Muttalib. Itulah orang-orang kafir, dia kecek pensi yang dia ukan pada waktu tu. Saya baca sekali lagi, dan mereka yang kafir berkata, kalau kami menyertaimu menurut pertunjuk yang engkau bawa itu, turut Quran lah. Kalau kami turut Quran hak mung duk duk bawa, duk ngajar, duk wayak, nescaya kami dengan serta merta ditangkap dan diusir dari negeri kami. Lepas tu kalau kita kiyah dengan zaman-zaman lah ni, orang yang pasang duk pekak juga dengan amalan-amalan yang tak kena tu, tak jang tinggal, padahal tahu katanya amalan sunnah, amalan Nabi, hak Nabi duk seru, Nabi duk wayak, ulama pun pekak wayak lagu ni, ni cara hak paling betul lagu ni. Tapi ada lagi setengah-setengah orang, hilim pada aku tak boleh tinggal lah, aku duk buat dulu. Tok neneknya pesan, kalau dia tinggal kak, berasa katanya jatuh jiho, abih muancun, nama aku orang tak sebut. Ha, tu. Kena masuk dengan orang ni, dengan orang tu, dengan orang ni dan sebagainya. Semua ni ayat hadut ada dalam ni, tu hai rakyat ni,
cut hak paling hak penting, hak besar sekali, iaitu nafsu. Nafsu manusia. Tabiat hidup manusia ni dia duduk besarnya duduk besar nafsu. Tapi kalaulah dia perenyik nafsu dia tu baik. Racau habis. Ambil lakan, ambil ken yang Allah Taala raya, Nabi raya, para sahabat amma, ulama mu'tabarin raya. Alhamdulillah, betul lalu dah cara hidup. Walaupun ada sikit sebanyak cara amal lagu tu, amal lagu ni. Saya nak misal, nak misal mudah-mudah. Kalau berbeza sikit sebanyak di segi amalai-amalai. Semaya subuh baca kunuk, tak baca kunuk. Macam yang yai. Benar ni benar. Ada dalil, ada khilaf. Baca bismillah riah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengar baca bismillah kohod. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama baca, cuma baca kohod, baca riah. Benar ni benar khilaf. Tak ada kena besar, tak ada kena duk kecek banyak. Tapi, hak paling besar sekali, taksir turut ajarin Quran. Itu paling besar sekali. Taksir turut sunnah Nabi. Ini, cek dah tu. Taksir turut ajarin Nabi ni, dia kira katanya supaya dengan totan betul-betul ni. Walaupun dia tak ada royak dengan mulut, katanya aku taksir turut Quran, aku taksir turut ajarin Nabi. Tapi, supaya belagu tem. Lagu-lagu tu lalur. Ni kampeng, ni dia, tem, belagu. Gitulah. Orang apabila hati dia, nafsu dia, rap maidai dengan ajaran Nabi. Ajaran Allah. Sebab tu Nabi ayat katanya, La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jiktu bih. Tidak sempurna lagi iman seseorang kamu sehingga nafsu dia, hawa nafsu dia boleh turut gapo hak aku bawa aku ngajar aku duk sebar aku duk wayak. Tengok. Nabi wayak la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman. Kita tak ada duk terjemuh katanya tidak beriman seseorang tu, tapi bubuhnya nak jadi subhat sikit. Tidak sempurna iman seseorang kamu. Maknanya orang tu orang berimej dah. Tapi buat apa duk pergi besar ke hawa nafsu. Tak boleh terima ajaran Nabi. Ajaran Allah. Kan gitu. Itulah orang-orang kafir. Dia duk takut benar-benar. Takut ke apa tu? Takut kena hamak tu baik daripada Mekah. Takut jatuh jihad, jatuh tamneng. Jatuh cer siang. Hak biasa-biasa duk kedabar dulu. Ah, kena duk wui kau Muhammad adalah. Kena duk wui kau Nabi adalah. Jadi besar penyai dalam Mekah. Dia takut tu. Sebab tu setengah-setengah orang dia duk pegang pasang apa? Saya tak pandai nak sebut. Duk pegang pasang kedebel ataupun berasa katanya dia ni lama dah orang duk puji, duk sanjung, duk hormat, duk apa? Ai. Lepas pada ni tak ada nama dalam aku. Tak molek, bukan tak molek, maknanya orang okay, tak hormat lah. Naik ke dia tu, naik ke dia ni lah. Naik ke orang okay. Lepas cuba kita perhati lah. Hak ni saya kecek dengan umum ni, baca daripada banyak-banyak kitab. Ya goliknya orang okay, tua. Ingat malak ni orang okay, tua. Orang okay, tua ni kalau dia biasa duduk itipun lama, dia tak sewi orang okay, muda naik. Orang okay, baru-baru ah, jangan. Kalau dia buka orang okay, aku tak wui. Aku nak pegang, nak kerong hak ni. Wui siapa aku mati. Lepas tu kalau dia aku nak santai dengan tayat, orang okay, nak naik khisi semula, nanti aku nak pan sendiri, aku nak bina orang okay, tu, nak jadi support dengan aku ataupun lebih pada aku. Ya galiknya orang okay, tua kalau dia duduk besar dengan hawa nafsu, Masya Allah. Kadang-kadang hak ugamu, ya buat perih main. Terutamanya orang-orang kafir. Ya takut kan? Bila dia hamak keluar daripada bumi Mekah oleh golongan yang menetap, mengapa mereka berkata demikian? Ini jumlah ni, jumlah orang yang terjemuh. Syekh Abdullah Basmih. Dia terjemuh ni, nak jadi ciam di antara perkataan itu, perkataan ni. Mengapa mereka berkata demikian? Bapa kecek lagu tu?
Sebab apa? Sebab bombing Mekah yang Allah Ta'ala wi aman selamat. Cuba kita tengok tak. Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman? Ingat tak? Dulu, hati. Hei penduduk-penduduk Mekah. Raja Abrahah. Besok mari serai nak putuh Kaabah. Nak khainak, nak bunuh orang-orang Mekah. Mu ingat tak? Ha gitu. Allah Ta'ala wi selamat kepada penduduk bumi Mekah dengan hartanya burung ababil. Adanya batu kecil-kecil di mucung dan di kaki. Mari tahuk supaya kapal terbang perai dah. Tahuk bung 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 kena gajah tu siapa ke? Jadi supaya daung dimakan oleh ular. Hacur habis. Kena-kena orang tu hacur. Panahnya batu kecil-kecil yang ada di mucung burung saat ni. Tak tahu aku wi selamat kepada puak mung hei penduduk Mekah. Ha tu gitulah. Dak wi ame yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Ni tu hai royak ni. Masya-Allah. Nak royak katanya bumi Mekah yang gapo? Ada segala-gala rezeki ada di seluruh dunia. Beripungnya di kota Mekah. Ha, saya buat soalan mudah-mudah. Budu ada dak Mekah? Ada. Betah jeruk ada dak Mekah? Ada. Cuma harga tak serupa lah. Betah jeruk kita makan di rumah ni dengan makan di Mekah harga tak serupa, tapi ada dak? Ada. Nak ayat katanya segala rezeki yang ada di seluruh dunia Tuhan jamin siap-siap dah katanya ada di Mekah. Mung tak sadak bosel hai orang Mekah. Ha tu sejak daripada zaman jahiliah dulu lagi. Tuhan bui kepada penduduk Mekah ni dengan adanya segala rezeki mari kau tu mari kau ni masya-Allah pakat beripung situ. Mun takut gapo lagi kalau dia mun tak si ikut ajaran Allah ajaran Nabi. Mun duk berasa katanya jatuh jihad kalau gimana rezeki tak ada ke? Nak makan tak ada kalau gimana? Ni Tuhan cocong kepada penduduk Mekah. Pas kita pun kiah-kiah ambil sendirilah. Maknanya setengah-setengah orang dia duk fikir, eh kalau dia aku turut Islam, tak maju aku. Nampak gorak aku turut Islam. Dia duk berasa katanya kena turut pasal orang-orang kafe, kena masuk dengan orang-orang pasal mata tahan tinggi, tanak tinggi, oh barulah. Nampak katanya hebat. Baru duduk sekali orang Islam, turut Islam, nampak serabah, pakai kain nampak. Supaya nak jatuh kain. Pakai puak-puak pakai selipar. Ha, dia berasa lagu tu. Ha, ni sebab tu kita jangan sama sekali fikir benda-benda yang dia panggil nanti nak turut otak, nak turut nafsu saja. Turutkanlah ajaran Allah, ajaran Nabi dalam pimpinan Ar-Rahman. Ia terjemuh lagi. Nak jadi masuk jumlah. Yo, dia jawab situ. Kami telah menjadikan semua itu. Ni orang-orang kafe dia kecek lagu tu. Dan Allah Ta'ala pun jawab katanya, yo, kami wi sungguh rezeki kepada ahli Mekah dengan tak biasa apa? Lapar, dahaga, kemarah, siapa kau tak ada makan ni nak makan. Alhamdulillah. Tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya serta bersyukur. Yalah. Walakin aktharahum la ya'lamun. Ya bosan ni pasal tu hai raya walakin aktharan nas. Akthara artinya kebanyakan. Khun suan yai. Tak tahu, tak syukur. Ha tu. Dan dok belakang. Go tu dok go ni dok. Hak pasal hak molek-molek dok belakang. Allah bosan eh. Sebab tu kita ambil satu ayat daripada Suratul Qasas hari ni, mari bubuh di dalam hidup kita dengan secara rekah ni. Saya katanya jangan turut nafsu, tapi turutlah ajaran, turut lakan. Lakan kata lagu mana, walaupun khilaf sikit sebanyak ulama tu, ulama ni, ulama tu, ulama ni, kita pakak mana namanya, pak kita kena pakak jadi luah cara kita mikir. Nah, otak-otak kita ni kena buka jadi luah. Tok-tok guru mengajar, babo mengajar, jangan mengajar seorang. Ada 10 lane, kita buka pun habis 10 lane. Ni, orang buat jalan 10 lane. Mu nak pergi jalan mana boleh belakang. Jalan kau tepi sup.
Jalan hok lurah sekali, kuah sud. Ha tu. Orang hok hok lambat jangan duk gi kuah. Orang nak gi lurah jangan duk gi sai. Gambar ke dah? Ha tu. Pakak-pakak gi belako. Ngajarlah wilwah. Akak umat nak jadi maju. Bukan ngajar 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 banyak bos tai sekali. Kita ambil sah ni sudah. Apa faedah gapo duk ngajar banyak? Royak mazhab tu mazhab ni mazhab tu gotu gotu tu. Bos su sekali. Kita mazhab Syafi'i tak sedut turut mazhab lain. Mazhab lain bukan mazhab kita. Masya-Allah. Cek katanya, kalunlah ngajar lagu tu speak. Speak okey. Lepas tu timbulnya soalan, kita mesti sangkat mazhab dak? Ha, ini jadi besar lah. Masalah ni jadi masalah besar. Kita semua ni kena sangkat mazhab ke tak? Sehingga orang tanya saya, ni, saya pahal katanya orang tanya tu, dia tak reti. Dia tanya, ustaz, Nabi ni mazhab ke apa? Saya kata, Nabi-Nabi. Mazhab tu dia timbul lepas pada Nabi mati dah. Lepas tu dia katanya, kalau dia, Nabi tak sangkat mazhab, lepas Nabi buat amalan kena tak? Ah, siap lah. Kita kena duduk atibai so. Boleh jadi ya pahal, boleh jadi ya tak pahal. Wallahu alam lah. Kita tanya, ya tanya pun kita naik tanah, nanti kita kena duduk wayak. Gitu. Ya orang okay, zami-zami dulu. Ya sangkat, ya berasa katanya dia kena duduk dalam mazhab. Kita Syafi'i. Hak ni Maliki. Hak ni Hanafi. Hak ni Hambali. Tapi sebenarnya, ikut kita nak turut mazhab mana-mana. Ha. Ikut nak turut mazhab mana. Saya misal mudah-mudahan jadi panjir pagi hari ini dah. Nak raya katanya zakat. Ha, ni sebut zakat. Zakat fitrah. Dalam mazhab Syafi'i, kita kena bayar hanya makan ni yang orang naik pratit nan-nan makan. Pak kita kan berah lah dah. Pak kita berah. Kalau turut mazhab Syafi'i sungguh, kena bayar berah. Tak boleh bayar duit. Tapi dalam mazhab Hanafi, soh dan dia sanap senun bayar duit lebih daripada bayar berah. Takdir katanya orang seorang nama Yusuf, dia miskin, dia fakir, orang wi berah ke dia setambung satu umur, mari seorang berah, mari dua berah, berah wey, duit tak ada sekat habuk, kawan nak beli nak beli lauk nasi pun tak ada, berah satu umur. Ha, tengok orang zaman dulu dia mikir lama dah. Mazhab Hanafi, mazhab mula-mula sekali, dia nampak katanya boleh tiap di antara duit dengan berah ataupun gandum kau, jagung kau, tamar kau, apa pun lepas tiap duit, ambil duit sini, beri duit bismillah dengan niat zakatnya, aku beri maka mau nak beli baju raya kau, beli lauk nasi kau, beli apa pun lepas. Tengok apa kalau misal katanya kalau kita ngaji so ya, kena keluar berah, kena keluar berah. Sungguh katanya berah. Orang pakat makan belakang, makan nasi. Tapi keperluan hak lain-lain, tak ada. Nak beli ke mana-mana. Kawin duit tak ada, berah sambung duduk dalam rumah. 3-4 guning. Ha, begitulah. Nah, panjang sikit pagi hari ini. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.